Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi semuanya di channel saya. Selamat sore guys. Gimana puasanya? Semoga belum batal ya. Dan hari ini sudah puasa ke-9. Sekarang kita lagi masak daging sapi guys. Dan ini guys, direbus ya dagingnya. Dimasak santan. Ini saya menggunakan santan kelapa asli ya guys. Dan rasanya lebih enak santan yang asli ya guys, yang segar gitu, daripada yang kemasan. Kalau kemasan rasanya beda guys. Kita pilih santan yang diparut aja guys, yang diperas airnya, terus diperas guys sampai benar-benar kering di parutan kelapanya. Dan sisa parutan kelapanya ini juga guys bisa dia dibuat untuk ayam serundeng, jadi nggak terbuang sia-sia guys. Nah ini guys, mantap guys. Wow, ini campurannya ada kentang ya guys. Kentang, mantap ini guys. Dan ini ada ayam juga guys buat dimasak. Dan ayamnya ini guys, kita masak serundeng. Serundeng ayam. Mantap kali guys. Masih direbus ya. Dan ini daging ya guys yang direbus. Masak santan. Itu keponakan aku guys, namanya Aulia Pedia. Dia sebenarnya pandai banget guys berakting. Ntar kita buat channel lah guys buat dia. Mohon dukungannya guys untuk subscribe channel kami dan tekan tombol loncengnya juga agar kami semangat membuat videonya. Oke guys, mungkin sampai di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.